啦啦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 啦Tidak membuat tutorial sih, cuma nge-vlog aja kegabutan kami yang setelah mager seharian. Ini videonya agak acak-acakan ya guys. Biasanya kalian kalau gabut ngapain aja sih? Kalau Sela sih biasanya ya gini, jalan-jalan aja. Ini jalan saja sih sebenarnya kami, tidak ada tujuan kemana-mana. Dan jalan mengikuti jalan. Buat kalian yang biasanya gabut dan mager setelah mager seharian, pada ngapain sih? Gak komen di bawah deh. Dan kalau mager kalian itu suka jarang mandi gak sih? Agak garing sih sebenarnya. Ya yang namanya mager pasti gak mandi dong. Itu sela-sela. Ups, keceplosan dong. Kalian ada yang samaan gak sih kalau misalnya tiba-tiba mager banget seharian, pokoknya gak mood ngapa-ngapain? Kalian biasanya ngapain? Tulis di komentar bawah ya. Oh ya, buat kalian yang baru mampir ke channel Sela, jangan lupa untuk subscribe dulu dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap Sela update video-video terbaru. Dan pastikan like, komen, dan subscribe. Dan juga tonton semua video Sela yang lainnya ya. Semoga bermanfaat. Kami keliling-keliling, tidak keliling sih sebenarnya, hanya sebagian kecil saja. Kalau keliling kayaknya nggak sanggup deh. Kami cuma jalan-jalan-jalan saja. Nah, seperti ini. Jalan saja. Oh ya, buat kalian jangan dicontoh ya. Sela di sini tidak pakai helm. Aduh, bukan tidak menaati peraturan ya. Sebenarnya sudah jalan setengah jalan. Lupa helmnya Sela taruh di kamar. Jadi ya cus jalan aja. Jadi lupa deh sama helmnya. Ini melewati. Sorry. Ini melewati jalan pintas ya. Cantik banget kan? Oh ya, buat kalian yang siapa tahu nanti berminat ke Banda Aceh, jangan lupa untuk mampir di Masjid Baitur Rahman pastinya, ikon Banda Aceh. Buat kalian yang ke Banda Aceh tidak ke Masjid Baitur Rahman, seperti tidak ke Banda Aceh deh. Kayak misalnya kita ke Jakarta tapi tidak ke Monas.
Banda Aceh juga punya kok warga yang non-muslim dan kami saling menghormati. Di Banda Aceh juga ada gereja yang besar juga sih. Tapi seperti saat Sela jalan-jalan ini lupa Sela maksudnya. Nah, kalian lihat sebelah itu bangunan yang sebelah kiri itu, yang putih itu peninggalan kerajaan Iskandar Muda. Itu seperti cagar budaya gitu. Buat kalian yang ke Banda Aceh, boleh deh mampir. Cantik kok. Tapi itu semua di dalamnya tidak terdapat apa-apa sih. Nah, itu bangunan yang tinggi itu namanya Museum Tsunami. Buat kalian yang ingin merasakan ataupun sekedar memberi bagian kecil saja bayangan bagaimana saat terjadinya tsunami, kalian bisa deh mampir jika ke Banda Aceh ke Museum Tsunami-nya. Ya, untuk video selanjutnya kapan-kapan saya akan buat vlog deh ke museum itu agar kalian bisa juga melihatnya. Pastikan kalian subscribe dulu agar setiap saya upload video terbaru kalian dapat notifikasinya. Semoga aja diperkenankan sih, semoga aja ya diperkenankan membawa kamera ke dalamnya. Sebenarnya saya nggak pernah bawa kamera ke dalamnya. Oke, segitu dulu ya. Sela mau lanjutkan gabutnya dulu. Buat kalian, tonton terus videonya. Sampai jumpa lagi di video-video Sela selanjutnya. Salam deh. Pelan-pelan cuy.
Nah, berhubung kami jalan-jalannya ini sampai malam, kami bawa baju cadangan, terus timbap cadangan deh, mampir ke rumah salah satu teman. Oke guys, cukup sampai di sini dulu video Sela kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Tonton terus video Sela selanjutnya. Bye, sarang ngeong.